mulai dari dulu memang hidup dengan susah payahnya kami selaku warga masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, karena memang yang pertama akses jalan kami tidak ada. Ketika kami turun ke Negara Merakai hanya untuk mengejar dengan jarak tempuh yang tidak seberapa, sebenarnya bisa sampai 2 hari kami ke Merakai karena memang akses jalan belum ada. Yang ada hanya ada lumpur, kubangan air di tengah jalan. Tetapi dengan adanya program dari pemerintah pusat, terutama berkat dukungan para TNI kita, dengan terbukanya akses jalan kami seperti yang kita lihat sekarang ini jalan akses menuju ke kecamatan, ini jalan paralel, jalan strategis nasional yang menghubungkan beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Ketungo Hulu, Senaning, dan menghubungkan Kecamatan Ketungo Tengah sampai ke Kepuas Hulu. Dengan terbukanya akses jalan ini, sekarang kami masyarakat sangat merasa bangga dan merasa lega. Karena memang dengan terbukanya akses jalan ini sangat membantu anak-anak bangsa kami, anak bangsa-bangsa kita, terutama sehingga mereka bisa melanjutkan sekolahnya. Inilah buah kemerdekaan yang kami rasakan. Warga masyarakat perbatasan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI Republik Indonesia. Dan yang ketiga, saya mengucapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sintang beserta jajarannya. Dan yang keempat, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panglima Tanjung Pura Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya dan juga yang bertugas menjaga wilayah perbatasan. Salam NKRI. Merdeka!